melawai. Saya meyakini mampu melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah yang lalu. Dan juga bisa bersinergi kuat dengan pemerintah Bapak Prabowo Subianto. Saya melihat penerimaan dan kesukaan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Pak Rubi yang berhasil luar biasa. Bisa kita lihat kemarin di Banyumas, kemudian di Tegal, kemudian hari ini di Kerobokan, ya tadi kan sudah dilihat semuanya. Ya kita akan melihat ada angka-angka, ada evaluasi dari situ, dari survei. Beliau berdua, Pak Lupi dan Gus Yassin, saya meyakini mampu melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah yang lalu. Dan juga bisa bersinergi kuat dengan pemerintah Bapak Prabowo Subianto. Yeah.